Belakang masih aman, guys. Depan dua-duanya patah, coy. Aduh, rapat banget, guys. Susah banget. Ini Grand Max juga ugal-ugalan nih, guys. Gimana nih Grand Max, guys? Kasih kiri. Dikat. Yo, what's up, guys? Kembali lagi di channel Wayan X Gaming. Baik teman-teman, hari ini kita mau ngabuburit lagi. Tapi ini gerimis, tadi habis hujan deras, masih ada sisa-sisa hujan tadi, guys. Dan ada petir juga ini ya. Jadi kita bakal ngabuburit di bulan puasa ini menggunakan Toyota Innova, guys. Innova Barong ya. Ini keren banget, udah dimodifikasi Innova Barongnya nih. Jadi seperti ini, guys, bentuknya, guys. Wah, cakep ya ini warnanya. Putih-putih ke silver, guys. Tapi kok ini suara petirnya mengerikan banget, guys. Oke, langsung saja kita hidupkan mobilnya, guys. Wih, mantap, coy. Yo, kita berangkat, guys. Wih, tarikannya oke banget nih, guys. Tarikan Innova ini sangat-sangat maut, guys. Sen kanan. Oke, kita masuk ke jalan tol, coy. Oh, mendung sekali, guys. Gila. Wipernya mana ini? Oke, nyala ya wiper ya. Hati-hati, Pak Sopir. Ini kenapa nih? Wah, sebelakang ya. Ini rawan terpeleset kalau hujan-hujan kayak gini, guys. Tuh, kasih kiri. Ada kijang juga di sini nih, ternyata. Hit. Mobil apa nih? Suzuki Carry. Kijang ceper, kasih jalan dulu kijang ceper. Ini mobil kuning ini mobil apa ini? Kok dia barbar kali, guys? Oleng ya, guys. Gak tahu kemana arah nih yang benar ini mereka ini. Grand Max sikat habis kiri. Wih, sampai limit, guys. Wah, hampir terjadi tabrakan dengan pickup Grand Max, guys. Belakang kita mobil apa nih? Awas, coy. Wah, ini sopir-sopir pickup kenapa ugal-ugalan semua di sini, guys? Ini Grand Max juga ugal-ugalan nih, guys. Gimana nih Grand Max, guys? Kasih kiri. Dikat. Pajero di depan, guys. Awas. Wah, lumayan padat merayap ini, guys. Hati-hati, ada Pajero nih, guys. Pajero diesel, guys. Kita ajak sparring aja nih Pajero-nya, guys. Wah, Pajero takut juga nih, guys. Mepet-mepet tembok dia. Kosong kiri. Weaponnya kurang cepat ini. Wah, gak ngair Pajero nih, guys. Woi, motor. Gila, wey. Hampir saja nabrak mobil apa tadi, guys. Tiba-tiba ke kiri, guys. Motor, motor. Untung motornya tidak berdamage, guys. Sikat, coy. Awas, coy. Ah, kijang nih gimana sih kijang nih? Wah, nggak bener kijang itu, guys. Kijangnya tiba-tiba belok aja. Ah, coy, kijang nih. Tebak.
Wih, masih bisa nyala, guys. Walaupun sempat terpanting tadi ya, masih bisa jalan mobil kita, guys. Wah, soy. Ini kijang juga nih, ngawur-ngawur belok ini. Ngeri, guys. Oh, soy, oh, soy. Wih, tapi aku akui Innova Barong ini remnya enak banget, guys. Awas. Wah, ini pickup juga nih, ngajak gelut nih. Pickup carry ini ngajak gelut, guys. Awas Pajero. Wah, Pajero kita nih. Aduh, rapat banget, guys. Susah banget. Hati-hati. Astaga. Getin, guys, mobil. Oh, no. Masuk patah as jarinya, guys. Jari pickupnya patah as. Dia tiba-tiba ke kanan, guys. Nah, ini dia ngesen kanan, kelihatan, guys. Awas. Ngabuburit kali ini barbar kita, guys. Pajero udah lawan gak nih? Santuy dia, guys. Ya, tetap ilmu padi abangku. Ini kalau Pajero gaspol kalah kita, guys. Sini yang barbar malah pickup-pickup ini, guys. Kita ambil jalur kiri aja dah. Bahaya, guys, jalur tengah, guys. Oh, tapi ini sumpah ini enak banget Innova ini, guys. Remnya juga oke. Wah, say. Meskipun hujan tadi ya, masih bisa diimbangin lah di jalur ini, guys. Cuman yang nggak bisa dihindarin mobil-mobil yang sembarangan belok tadi ya, susah banget itu, guys. Kita sampai gerbang tol Kendal nih. Bayar dulu, guys, tolnya, guys. Bayar, pak, tolnya, pak. Berapa nih? 10.000, guys. Bayarin semua 10.000, guys. Murah, guys. Mas pelan, coy. Ini kita kemana nih? Ah, nggak bisa ke kiri, guys. Kanan, guys. Kanan juga tutup itu, guys. Ini kantor polisi nih, guys. Gak tahu tempat apa itu, guys, di depan sana, guys. Kita putar balik aja dah. Bayar lagi nih kita tol nih. Dah, gaspol aja dah. Langsung tiba-tiba mau bat mabit aja, guys. Dari 200 gampang banget itu mobil. Aturan kita ambil bawah tadi, guys. Ya. Kita mau cari pom bensin, guys. Solar kita udah mau habis ini.
Awas Pak supir, hati-hati. Ada mobil towing pula nih. Tolong ya jangan ganggu, aku mau tes top speed ini berapa nih. Oh mentok guys, 200 guys. Kenceng abis ini guys. Wah gila sini. Oh. Gila guys, gigi berapa nih guys? Gigi 6 atau gigi 5 nih? 5 ya. Kenceng parah coy. Oh gigi 5 ini guys. Untuknya gigi 5 atau gigi 6 nih? Coba. Bisa gigi 6 coy. Ini Innova Barong tercanggih nih guys. Awas. 6 coy. Untuk pol-polan ini speedometernya guys. Kencang banget guys. Oh gila sih. Oh coy. Nah, ini pom bensin, hati-hati coy. Gila, boros juga solar ini guys kalau dipakai kebut-kebutan guys. Mana nih pomnya nih? Ini deh guys, sampai pom bensin guys. Isi solar dulu guys. Solar yang premium ya. Up. Oh gila, masih hujan aja deh guys. Yuk, kita isi 200 ribu aja guys, gak sampai banyak guys. Mana nih bapak-bapak ini? Ngisi sendiri kali guys. Oke teman-teman, kita coba maju lagi ya. Nanti kita berhenti di rest area aja guys. Yuk let's go. Wah si deras ternyata guys. Ini nih pickup 2 ini ugal-ugalan ini. Mana maunya nih pickup ini? Pickup Grand Max sama Suzuki ini kayaknya duel mereka nih guys. Aduh kijang, kijang. Kok bisa disenggol pakai kijang kita guys? Aduh, patah as nih kayaknya guys mobil kita guys. Astaga, patah as nih kayaknya guys. Ah, bener aja guys. Tenggol sama kijang tadi langsung patah as coy. Ah. Kabur dia kijangnya guys. Asal nggak mau jalan guys. Dua-duanya guys yang depan guys patah as. Oh, belakang masih aman ya. Belakang masih aman guys. Depan dua-duanya patah coy. Aish. Aduh coy. Gawat ini guys. Sudahlah teman-teman ya, karena mobil kita patah as. Dua-duanya yang depan. Ini guys gak bisa dipakai lagi nih guys. Oh my god. Kita lanjutin lagi di next video kali guys ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nonton video sebelumnya, ada mobil listrik Wuling Air EV ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Kijang lewat. Wah. Kurang ajar tuh.